Pembangunan 100% Istana Presiden di IKN Nusantara selesai Oktober tahun 2024. Basuki Suwarno, pejabat pembuat komitmen tanggap darurat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Kementerian PUPR sekaligus Inspektur Keciptakaryaan IKN, mengatakan, ada 3 paket pekerjaan kompleks Istana Presiden di lahan seluas sekitar 100 hektare itu. Paket pertama adalah pembangunan lapangan upacara dan Istana Presiden, paket kedua yakni pembangunan kantor Presiden, dan paket ketiga yakni pembangunan kantor Sekretariat Presiden serta 9 bangunan pendukung. Di KIP, Istana Negara akan dikelilingi oleh kompleks kawasan 4 Kementerian Koordinator, Kemenko, yakni Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Perekonomian, dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK. Masing-masing kompleks Kemenko ini memiliki area lahan cukup luas hingga puluhan ribu meter persegi. Selain kompleks Kemenko, ada pula kantor Kementerian Sekretariat Negara. Pengerjaan Istana Presiden kini terus digeber, melibatkan hingga 26.000 pekerja. Ia optimistis target penyelesaian pembangunan istana bisa terkejar tepat waktu. Pembangunan Istana Negara targetnya selesai 100% di Oktober tahun 2024. Istana progresnya saat ini sekitar 15%. Tapi, kami optimistis Agustus tahun 2024 bisa untuk upacara. Dari target yang ditetapkan, perkembangan pembangunan masih on the track, jelasnya. Kawasan IKN memiliki luas area 56.181 hektare, KIP 6.681 hektare, dan kawasan perluasan IKN 256.142,72 hektare. Selain mengebut pengerjaan KIP, pihaknya juga berupaya merampungkan infrastruktur pendukung IKN seperti sistem penyediaan air minum, sanitasi, instalasi pengelolaan sampah terpadu, hingga akses jalan. Nantinya, IKN akan didukung oleh adanya tol bawah laut sepanjang 1,5 km, menghubungkan ruas tol Balikpapan, Samarinda, dan kawasan IKN secara langsung. Paket 5A menghubungkan jembatan Pulau Balang Besar dan 1/3 langsung ke lingkar luar KIP, akan melewati bawah laut sepanjang sekitar 1,5 km. Pembangunan dimulai di 2024, kata Basuki.